cara membalikan badan bayi saat tummy time yang benar menurut dokter spesialis anak. Luruskan kedua tangan bayi ke depan, bukan lurus ke bawah ya, nanti dapat menyebabkan terkilir. Tangan satu jaga kepala bayi, tangan satu pegang ketiak dan putar panggul bayi. Dorong pelan-pelan ya, tetap jaga kepalanya. Hati-hati dari video yang tersebar tersebut, kurang tepat ya bunda, karena tangan dapat terkilir dan kepala tidak dijaga. Refleks bayi tengkurap dan terlentang adalah dengan tangan ke depan, bukan lurus di bawah. Jadi, stimulasikan dengan benar agar bayi bisa segera terlentang dan tengkurap mandiri ya. Ayo bunda, udah benar belum caranya? Komen di bawah ya.